Masyarakat Kota Cimahi Kiwari leuwih gampang nalika ngurus ketenaga kerjaan. Pangna kitu Kiwari warga nu nyaliar pegawean bisa ngamangpaatkeun Cimahi Sistem Manajemen Ketenaga Kerjaan atau Cimasis Taker anu nyaeukeun informasi lowongan gawe di Kota Cimahi luyu kana keahlian. Dina prak-prakan nyiar pagawean, ilaharna warga anu nyaliar pagawean bakal keluar asup pausahaan, pikeun ngasongkeun lamaran atau ngadegdeg ka job fair anu remen dikokolakeun ku pamarentah daerah. Kukituna pikeun ngungkulan pasualan anu ngaraligeuh utamana di Kota Cimahi, pamarentah daerah Kota Cimahi oge ngadegkeun inovasi anu mangrupa program online anu dingaranan Cimasis Taker. Eta website ngarojong warga sangkan henteu kudu ti hot-hot kaluar asup pausahaan. Samalah maluruh tempat di GWG bisa luyu kana keahlianana sewang-sewangan. Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna netelakeun Cimasis Taker mangrupa bagian tina pangladen masyarakat. Eta website bakal nembongkeun jumlah industri di Kota Cimahi, turta pausahaan anu muka lolongkrang gawe. Kasup bisa ngajukeun nyieun kartu kuning ka pamarentah. Masih cek Ajay, janji politik 1000 lolongkrang gawe kacumponan, samalah jumlahna ngaleuwihan target. Ini kita kota khususnya fasilitas yang memudahkan masyarakat. Dan hari ini dalam khususnya dalam segi ketenagakerjaan. Sistemnya dan sistem dan lain kurang lebihnya situ ada satu site namanya Cimasistaker, isinya industri yang di sini lowongan kerja. Kalau misalnya dulu kan harus apa kabar ya, harus satu kartu kuning, satu kuning, tidak usah datang kemana-mana, cukup mengisi data jawabannya itu sudah intinya. Pertama memang tidak bekerja cukup mudah. Namanya membuat produk sendiri, itu harus pergi sana sini. Sejeroning itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Cimahi, Supendi Heryadi ngebrehkeun, website bisa diakses terutama sih terus disampurnakeun. Supendi ngemuhan eta website dioptimalkeun pikeun nampung tenaga kerja. Pangnak itu jeuk dirina prak-prakan nyerap tenaga kerja ngaliwatan job fair kurang maksimal. Jangan lama, jangan terlalu banyak birokrasi. Namanya misalkan setannya meskipun kita belum 100% harus siap sekarang ya. Masih ada penyempurnaan-penyempurnaan. Jadi yang saya sampaikan tadi di laporan penyelenggara bahwa ketika satu contoh ya, perlu kartu kuning zaman dulu. Kalau sekarang istilahnya K1. Tinggal klik website, daftar, persyaratannya kumpulin, gak usah datang ke kami. Setelah beres, secara manual baru tinggal ngambil. Artinya untuk mengantisipasi kalau sampai bolak-balik, ongkos, dan lain sebagainya mengolos. Itu yang pertama. Kedua, untuk masalah pengangguran, pencari kerja, sama. Pencet website, nanti insya Allah kita dengan programmer itu akan menyampaikan bagaimana matchingnya antara pencari kerja dengan penyedia kerja, artinya perusahaan. Lian tipikeun maluruh pagawean eta website teh bisa dipake oge ku warga Kota Cimahi pikeun pangladen kartu kuning sarta kolom pengaduan masyarakat. Tangtuna eta hal teh ngalantarankeun warga tekudu ti hot-hot ngadegdeg ka pamarentah kota pikeun nyieun kartu kuning. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.